dulu tadi, belum selesai. Dirakit dulu. Dia punya senjata dua bolt action sama Thompson, tapi durability-nya rusak semua. Baru dapat cara baru dapat. Hoki banget di rental dapat dua begini aja. Ini orang terlewat hoki. Lu sekarang mana? Mau masih itu, masih mau cari barang. Baru gua mau ini dulu, ngerjain tugas dulu dikit lagi. Tiga paragraf lagi. Gua TW ke ini. Kalau yang cari apa itu ada temen ya, di ini. Ini tempat tidur siapa ya? Hmm? Ini ada tempat tidur di sini. Baru ini. Tempat tidur di mana? Di tepi pantai baru-baru. Hancurin aja. Hancurin ini. Orang yang kemarin lagi jadi. Gua ada ke pantai. Mana? Masih mana cep? Enggak, gua dekat pantai gitu. Oh itu, ada beruang. Oh iyalah, udahlah senjata gue inilah. Bolt action tambah holo lah, udah keren. Kalau gitu lu pas perang, gak usah maju malah cep di belakang. Iya. Makanya gue bilang kemarin aja, gue bilang, lu maju pada dong. Gue yang maju, gue bilang, maju buruan. Sampai-sampai si itu dateng. Si siapa namanya, Doni dateng, malah nembakin lu. Malah nembakin si Gary. Oh, bego kan? Tengah peperangan, si Gary malah mati, anjir. Orang udah mati musuhnya. Musuhnya mati tapi? Hmm? Musuhnya tapi mati apa enggak? Musuhnya mati satu, terus gameblacknya si Doni datang telat dari belakang, malah nembakin si Gary yang mati, padahal musuhnya udah habis. Terus langsung gue bilang, aduh lu ngapain bunuh si Gary, akhirnya barang-barang Gary hilang sebagian. Tapi ya, udah gue ambil-ambilin. Gue langsung panik kan, baru ngakil orang, jadi malah ngebunuh si Gary. Bingung gue. Capek anjing. Iya si Doni, susah banget gue bilangin. Bilang lu jarang PVP dong, gue bilang. Jangan asal nembak, Pak. Mau kemana ya? Aduh, pohon dikit buat sini, gitu. Bentar. Kayu udah dipindahin ke base lagi. Oh, masih di kecil ya? Aku taruh situ aja dulu, biar cepet farming. Yoi. Enggak, gue lagi crafting ntar. Ada orang siapa tuh? Dekat beruang, awas. Siap, beruang itu. Bukan gue, itu temen gue kali. Ah iya, ini mati ya? Serius? Datengin. Mati gak sih? Mati ya? Itu temen gue. Beruangnya lari ke laut tuh, mushroomnya. Gila, ngomong kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Halo, Mas. Gua dibunuh beruang. Temen-temen. Mati gue. Tolong.
Gak usah, gak usah, gak usah. Cepet, cepet. Rip. Ada beruang, beruang ngejar gue. Iya. Gue bawa itu lagi di situ. Beruang nggak, jangan berdua lah lawannya kok. Pakai tembakan juga lama mati nih. Dari gue panahin panik. Beruang. Hmm? Ada, tiba-tiba beruangnya bisa berenang gitu. Gue kira dia stuck gitu di laut. Ada tuh siapa Juki ya? Hati-hati Juk. Wait, wait, wait. Hey. Itu crossbow gue. Ini crossbow gue. Badan gue mana tadi? Badan gue mana? Badan gue di mana? Badan gue di mana? Oh, udah. Makasih, makasih. Mana? Oh, set doang. Terus beruang masih di situ lagi. Lalu coba. Pelan-pelan. Oh enggak, lebih jantung. Ada lagi. Baju. Gue lagi ke mayat gue. Gue buatin baju, mau gak? Ada lagi gak? Kulitnya mana? Cloth-nya, cloth. Gue ada kok. Udah. Siapa nih? Lu bilang Pak Abbas Indonesia aja. Namanya siapa? Nafri. Kalau enggak. Ada ini siapa tuh ini? Ini siapa? Gua sama teman. Siapa? Teman-teman. Itu si Oita sih. Oke. Oke. Yo. Dia enggak ada TS ya? Enggak, udah gue suruh download, gak ngerti deh, pusing kok makanya. Udah gue bilangin suruh download, gak ngerti. Udah gue sampai uploadin, masih gak ngerti juga. Serah mas. Siapa bule atau Indo atau? Bang Indo. Indo gebek. Ini lengkap banget, ada serigala, beruang. Emang nyari hewan di sini gampang. Udah gue mati kalau lucu. Pohonin gue, Cep. Ini kasur lu. Hah? Apa? Ini kasur lu. Burung-burungnya. Ya jangan ya, emang kuat bro. Lu nyuruh gua bikin kolam beruang ya, kuat lu. Gak ada kayu, Sen. Aduh, lagi. Enggak ada apa, Cep. Ya. Ngapain sih anjing, temen lu retard banget ya, sumpah. Astaga, aduh, malas banget ya gua main anjing dari kemarin dong. Ngapain sih?
Siapa sih, di mana itu? Itu teman lu besarnya enggak penting banget.